menyebutkan bahwa sekolah berasrama atau boarding school itu adalah pilihan terbaik. Saya pikir ini adalah pandangan yang sangat keliru ketika pandangan ini terlalu diglorifikasi. There is a still gap here. So we need to emphasize here that there is also a gap, and then we need to emphasize here that exclusivity to the majority means that the people who read the e-books only for the rich one. What about the people that are left behind? They are not having money. Assalamualaikum Matira Friends. Hari Jumat 24 Februari 2023, Sekolah Islam Atira khususnya Departemen Kurikulum mengadakan lomba debat antar unit Sekolah Islam Atira level guru dan karyawan yang tentunya sangat fenomenal di tahun 2023 ini. Kita berharap kepada anak-anak kita memiliki akidah yang benar dan berakhlakul karimah dan memiliki semangat keilmuan dan keislaman yang tinggi. Secara tentang religius atau kamu berbicara tentang nasionalis dan religius, sampai hari ini belum ada pembesu yang jelas tentang ini. Masih mencoba mencari apakah kita yang pembesu nasionalis mengedepankan tentang pendidikan sekolah, pendidikan umum, ataukah religius mengedepankan tentang pendidikan agama, ataukah keduanya. Pembesu sampai hari ini belum ada yang berhasil tentang itu. Karena kenapa? Ideologinya belum jelas. Persoalan boarding school ini sebenarnya adalah menurut kami the best choice. Kegiatan fenomenal ini terbagi menjadi dua bidang. Ada debat antar unit Sekolah Islam Atira yang menggunakan bahasa Indonesia, dan ada pula nih lomba debat antar unit Sekolah Islam Atira yang menggunakan bahasa Inggris. I'm not gonna speaking too fast because I'm afraid the opposition team will not understand what I say. Kita bersyukur hari ini kita kumpul di sini. Ini acara pertama dari sebuah lomba yang kalau di siswa sudah sering ya. Untuk guru dan karyawan baru tahun ini diadakan oleh Departemen Kurikulum. Tepuk tangan dulu dong, Kurikulum. Nah, terus kalian, tadi saya keingat nih. Coba sekali lagi, Atira. Nah, di lomba debat ini kita akan lihat siapa yang anggun. Ya, menyampaikan argumen dengan tetap anggun. Ya, tanpa harus memojokkan lawan, tanpa harus merasa apapun lah. Oke ya. Kemudian yang kedua apa? Setelah anggun, unggul. Nah, sekalian, unggul ini, nah ini mungkin nih yang perlu kita lihat. Unggul apanya kira-kira? Apakah menangnya? Bukan ya? Unggul apanya dong? Nah, coba kita buka slide ini. Coba kita buka slide ini. Nah, dulu pernah saya sampaikan ini, teman-teman sekalian. Jadi ini adalah tingkatan dari data, informasi, pengetahuan sampai ke kebijaksanaan. Jadi unggul bukan hanya siap menang. Betul ya? Tapi apa yang nanti disampaikan itu bisa sampai yang atas. Apa yang atas itu? Pancasila sila keberapa? Sila keberapa paling atas itu? Keempat. Oke ya. Terus kalian, mari kita lihat. Apa yang pertama nih? Coba klik. Data. Yang kedua apa? Yang ketiga? Yang keempat? Oke, sekalian.
Nah, saya ingin ulangi kembali menjelaskan ini. Mungkin ada yang sudah lupa, bulan September tahun lalu pernah saya jelaskan. Kalau misalnya Bapak Ibu, ada angka nih, ada angka 160. Itu kira-kira masuk di mana? Hanya data. Ya, hanya data. Tapi kalau misalnya saya sebut tekanan darahnya 160. Informasi. Siapa yang tekanan darahnya tinggi? Siapa yang pernah sampai 160? Bu, kalau 160 kira-kira apa pengetahuannya kalau 160? Oleng, yang kedua apa? Harus apa? Harus hati-hati. Hati-hati apanya? Makanannya apa lagi? Kira-kira gampang marah gak? Gak tahu ya. Sekalian, jadi pada saat masuk di situ itu pengetahuan. Nah, jadi nanti berdebat, ya tadi saya penasaran di bawah tuh tentang kurikulum. Ya, kurikulum Bu tentu jadi juri ya. Jadi kira-kira apa pengetahuannya tentang kurikulum? Apakah cukup? Belum, harus ke atas. Kalau tekanan darahnya tinggi, Bu Uci ya pernah tekanan darah tinggi ya. Harus istirahat katanya, harus olahraga, harus makan yang ini. Tapi tidak dilakukan, itu hanya sampai pengetahuan. Kapan dia jadi hikmah atau kebijaksanaan? Kalau pengetahuan yang dimiliki sampai jadi amal. Oke, nah sekalian. Nah kita ingin nih, kita ingin teman-teman berdebat itu tidak hanya sampai pengetahuan. Saya kemarin bilang ke Pak Didin, tolong nanti disarikan apa yang kira-kira bisa kita tindak lanjuti. Ya, sampai level wisdom itu. Ada tindakan. Perbaikan tadi sama gitu. Mana SMP baru gak tadi? SMP baru gak mana? Tadi berdebat sama TK baru gak? Mau berantem? Tapi pura-pura juga jadi pura-pura aja. Kalian tidak masalah ya, beda pendapat, yang penting nanti ada sesuatu yang bisa kita perbaiki dari apa yang dibahas itu. Terus kalian, saya kira itu aja ya yang bisa kami sampaikan, karena ini masih panjang ini sesi, masih ada, kita akan menyaksikan ya. Yang pertama Pak tadi Atira, nah jadi buktikan berdebat sekalipun tetap anggun, unggul. Nah, cerdas. Idenya memang ada hal-hal yang beda, yang baru dan bisa ditindaklanjuti. Oke, dan semoga dengan berdebat ini membuat kita semakin bijak. Bahwa berbeda itu biasa ya. Berbeda itu biasa. Kita bisa lebih bijak menghadapi permasalahan. Dari tepi kota mengatakan bahasa daerah adalah bahasa kita. Kalau kita bertanya, misalnya seorang ibu berasal dari luar negeri, kemudian datang ke Indonesia, kemudian melahirkan anak di Indonesia, kemudian anaknya menggunakan bahasa asing juga, apakah bahasa asing itu merupakan bahasa daerah? Silakan. Ya, terima kasih. Kami tadi sekarang ini melalui pembicaraan, kami dapat mengatakan bahwa bahasa dan bahasa bukan bahasa daerah. Dari kami tadi kami mengatakan bahwa bahasa daerah termasuk di sini dalam bahasa-bahasa yang terlahir di daerah itu sendiri. Dan kami juga mengakukan bahwa bahasa-bahasa asing itu merupakan bahasa yang juga menjadi penyanding dari bahasa daerah itu. Terima kasih. Baik, perlu kami sampaikan antara bahasa daerah dengan bahasa asing tidak sama, sangat berbeda. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim Pro tadi, mengatakan bahwa ketika bahasa dijadikan sebuah identitas, maka itulah cikal bakal lahirnya bahasa menjadi yang bahasa dapat melahirkan karakter peserta ini atau siswa ini. Itu tadi kemeriahan lomba debat antar unit Sekolah Islam Atirah level guru dan karyawan. Keren banget kan Atirah Friends? Kalian dukung siapa nih Atirah Friends? Sekolah Islam Atirah, lembaga pendidikan pilihan.
yang berasaskan Pancasila. Sekolah Islam Athira turut mengembang budaya bangsa. Iptek serta Imtak merupakan amalannya menuju kecerdasan bangsa. Kerjasama berbuat menjadi diri sendiri, warisan ampuh dalam pembelajaran, fasilitas memadai serta lingkungan kondusif, landasan kuat ciptakan keteladanan.